What's up guys? Welcome back to the channel. Hari ini kita nak buat perbandingan antara webcam. Aku ada di sini Logitech C930E business webcam. Ni pula C922 Pro Stream. So, dua-dua Logitech. Hari ini kita ada ni webcam yang aku selalu pakai untuk aku stream, C930E. Ini pula kolik aku punya. Thank you Azhar pinjamkan. Sebelum kita start testing kamera ni, kita tengok perbandingan secara spec sheet dulu. Okay, untuk C930E business webcam, dia dibuat pada tahun 2013. Field of view 90 darjah. Lepas tu dia ada external privacy shutter. Resolution pula full HD. Dia punya supported frame per second 30fps. Dia punya lens pula glass. Ada Zeiss certification. Dia pun ada autofocus. Dia boleh buat 4x digital zoom. Lepas tu microphone dia pula 2 omnidirectional microphone. Dan ada noise reduction. Next, untuk C922 Pro Stream pula, tahun dibuat 2016. Field of view dia 78 darjah. Dia tak ada external privacy shutter. So, kena rajin-rajin korang letak slot tape lah kalau tak nak pakai. Resolution dia pula sama, full HD 1080p. Dia punya frame per second pula dapat 30fps untuk full HD dan 60fps kalau running on 720p. Lens sama, glass, tapi tak ada Zeiss certification. Lepas tu dia ada autofocus juga, tapi dia tak ada digital zoom macam C930E. Microphone sama, 2 omnidirectional microphone dan ada noise reduction juga. So, itu beza secara spec sheet untuk dua-dua webcam ni. Tapi macam mana dia punya performance? Dia punya graphic quality, dia punya sharpness ke, dia punya color ke. So, kita sambung ni kat PC. Kita tengok apa beza dia. Okay, aku nak sambung ni dulu. Okay, jom kita lihat bezanya. Yang sebelah kiri tu adalah C922E. Yang sebelah kanan pula adalah C930E. Kita dapat tengok dari dia punya field of view. Yang sebelah kiri nampak lebih rapat, agak tight. Yang belah kanan pula dia lebih wide. Okay, ini untuk C930E. Tengok aku vape dulu eh. Ini pula C922. Dia tight, memang sesuai untuk streamer. Lagipun dia punya production lagi baru 2016, so mungkin teknologi dia extra lagi sebab dia nampak lebih sharp. Kalau tengok situ urat muka aku semua tu nampak. Secara general, dua-dua webcam ni bagus, dua-dua sharp. Mungkin autofocus dia agak kacau sikit. Okay, ni kita testing dia punya autofocus pula. Aku set dekat, jauh, dekat, jauh. Autofocus dia terbalance, kejap yang kanan sharp, kejap yang kiri sharp. Aku try buat beberapa pergerakan, kita tengok macam mana performance dua-dua ni. Okay, dia lari fokus lagi. Personally, aku rasa C922 walaupun dia agak tight, tapi dia lebih sharp. Kualiti gambar dia lebih bagus
kalau banding dengan C930E. Okay guys, itu saja comparison untuk kali ini. Hasil daripada comparison ni, ini dapat peribadi aku personal opinion aku je. Kalau korang pentingkan quality, better ambil C922 sebab dia punya quality lagi bagus. Lagipun dia lebih baru, 2016. Kalau compare dengan yang C930E, dia 2013. Tapi karakter paling penting untuk aku, dia punya field of view. Untuk streamer, memang sesuai sebab dia tight. Kau dapat fokus ke kau punya badan muka. Tak perlu nak tunjuk semua background. Lagipun kalau nak main green screen, senang. Tapi kelebihan untuk C930E, dia lebih wide. Korang boleh buat recording yang style macam ala-ala podcast. Contoh macam yang aku buat sebelum ni. Aku malas nak keluarkan kamera, aku pakai ni je. Aku pakai webcam untuk recording apa yang aku buat. Tu setup aku lama dekat rumah sebelum aku pindah ke studio ni lah. So, yang mana lebih bagus, tu terpulang dengan macam mana korang nak guna nanti. Kalau aku, aku still prefer yang C930E sebab dia wide. Aku perlu angle yang luas untuk recording. Tapi kalau korang memang pure streamer, pure gamer, ambil C922. So, tu je untuk video kali ni. Thank you for watching. Kepada yang belum subscribe tu, dipersilakan subscribe. Kalau korang rasa video ni berfaedah, informatif, jangan lupa tekan like. So, kita jumpa lagi di video akan datang. Ciao.